izin katanya dibatalkan untuk kunjungan Raja dan Ratu Belanda. Alasannya apa, Pak? Ya, alasan gini, kita kan sedang berbelasungkawa, berduka cita di Kalimantan Tengah dengan meninggalnya abdi negara ini. Mereka ada Dandi, ada Letkol Almarhum Dandim Pak Bambang TNI, itu meninggal dunia Dandim Kapuas. Nah, habis itu ditambah lagi 6 orang dari OPT Sebangau, jadi 7 orang meninggal. Jadi karena kita sedang berbelasungkawa, nah kemarin kita sampai dari pagi kita sampaikan menteri HK yang akan yang diperintah oleh Pak Presiden untuk mendampingi Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Mesima. Nah, koordinasi dengan Kemenlu, keadaan-keadaan di daerah begini. Nah, terus ujung-ujungnya bahwa itu ya sudah ada berita tadi sore ketika kami rapat untuk mempersiapkan, kita tetap rapat tadi untuk persiapan, tetap rapat, bahkan sudah siap untuk menerima, tapi akhirnya dibatalkan dengan keadaan kita sedang berduka cita. Bahkan dari kedutaan Belanda sudah menyampaikan berbelasungkawa dan berduka cita. Pak, yang membatalkan itu dari kedutaan Belanda atau dari kita yang memberikan, kita yang memberikan, menyampaikan ke sana keadaan bahwa kita sedang berduka cita. Kita sekarang itu jangan mencari siapa yang membatalkan, bahwa kita keadaannya memang keadaan sedang berduka cita dan ini sudah terjadi. Jadi kita doakan bahwa yang sudah meninggal ini, kita doakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus keluarga yang ditinggalkan supaya bisa bersabar. Ada penjadwalan ulang, Pak, untuk kunjungan dari Kerajaan Belanda, Pak? Ya, mudah-mudahan tadi kita bicara dengan orang-orang kedutaan tadi malam disampaikan, mudah-mudahan mereka nanti bisa menjadwalkan ulang untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah. Kenapa tidak? Oke, ya, cukup, Bang. Terima kasih, Pak.